Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya muliakan Tuan Imam, Adili, Jantan Kuasa Masjid, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang bahagia ini. Kita dah masuk hari ke berapa? Syakban 29 malam. Ya, besok last. Gitu ke? Atau 28 hari ni. Ya. Saya pun tak apa ingat ni. Kita nak masuk 28. Ada tulis tu ke? Oh, ada dia ya. Baik. InsyaAllah ya. Tak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan ya, insyaAllah. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, insyaAllah. Baik, kita sambung itu pada kita habis itu pada bab wakalah ya. Wakalah ya. Habis aku bab wakalah. Ya, kita masuk bab yang seterusnya iaitu bab ataupun dia punya perbahasan tentang wakalah tu ya. Last belum eh. Ya. Muka surat 38 ya. Tengok ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumihi fid darain. Wakalah itu suatu akad yang harus daripada kedua-dua pihak, iaitu wakil dan muwakil. Maka harus salah seorang daripada keduanya fasakh. Jadi untuk batalkan. Mana harus dibuat wakalah, harus dibatalkan wakalah. Pada bila-bila masa, meskipun sesudah membuat sesuatu urusan. Walaupun urusan itu dah dibuat, boleh dibatalkan. Dan masing-masing boleh memecat taulannya atau memecat dirinya sendiri. Mana dia sendiri, dia sendiri tarik diri. Sama ada dengan perkataan memecat atau sebagainya, seperti saya angkat atau saya tarik balik, saya batalkan wakalah daripada anda, saya menarik diri daripada wakalah, dan atau saya tidak sanggup lagi menjadi wakil atau sebagainya, sekalipun tidak diketahui oleh pihak yang kena pecat. Nah, itu kalau yang mewakil yang membatalkan wakil. Maknanya kalau wakil tak tahu pun, dari segi hakikatnya batal wakalah tu. Cuma selagi mana pihak wakil tak tahu, mungkin dia terus jalankan kerja yang diamanahkan ya. Tapi kalau dibatalkan selepas pihak wakil melaksanakan sebahagian daripada kerja, maka dia layak mendapat upah setakat mana kerja yang dia laksanakan. Setakat mana kerja yang dia dah buat ya. Mungkinlah, mungkin kerja tu asalnya dicadangkan kepada A, tapi nampaknya A buat tu tak berapa memuaskan. Maka B batalkan A sebagai wakil dia. Boleh ya. Cuma kalau pada zaman sekarang ni, kalau dalam bentuk agreement yang ada tempoh, kita tak boleh senang-senang batal lah. Nah, agreement tu ada tempoh. Contohnya kita mewakilkan untuk melakukan perkara ni dalam tempoh 2 bulan. Contohnya. Jadi kalau dia ada melanggar apa-apa syarat pada wakalah, bolehlah dibatalkan seperti mana dalam peraturan. Tapi kalau dia tak ada melanggar mana-mana syarat, kita memang saja nak batalkan dia, yang itu tak boleh ya? Tak boleh saja-saja jika ada dalam perjanjian. Kalau ikut perjanjian, nanti kalau kita batal gitu, boleh kena saman pula ya?
Demikian juga terpecah, yang ini terbatal wakalah, dengan sebab salah seorang daripada keduanya telah keluar daripada kelayakan mengurus harta, seperti bankrupsi atau gila, sekalipun sekejap gilanya dan sekalipun tidak diketahui oleh pihak yang seorang lagi. Demikian juga pitam dan mati. Hilang kelayakan sebagai mewakil atau sebagai wakil, maka terbatal wakalah. Contoh A mewakilkan B menikahkan anak dia. Mewakilkan B menikahkan anak dia. Bila? Minggu depan. Ataupun seminggu lagi lah. Seminggu. Dalam tempoh seminggu tu, A mewakilkan B. Dalam tempoh seminggu tu, A mewakil, B wakil. Yeah. Dalam tempoh seminggu tu, A pitam. Jatuh dalam beli ayo. Yeah. Jatuh dalam beli ayo, pitam. Yeah. Jadi pitam itu walaupun sekejap membatalkan wakalah tadi. Terbatal secara otomatik. Kalau B tak tahu, B nikahkan anak ataupun orang yang diwalikan oleh A, B nikahkan, nikah itu hukumnya tidak sah. Kerana wakil itu sudah terbatal. Syaratnya A mesti mewakilkan wakalah yang baru. Ya. Kalau tak tahu pernikahan itu tak sah, tapi pengantin tak tahu dia tak sah, jika mereka melakukan persetubuhan, itu dipanggil watiq syubhah. Melakukan persetubuhan yang syubhah, maknanya dia tak tahu benda tu tak sah. Kalaupun dapat anak, anak itu anak sah taraf, kena minta permohonan, kena pergi ke mahkamah. Untuk sebab apa? Dia cerita dia macam ni. Contohnya, selepas 5 tahun baru timbul benda tu. Dia datang belajar Masjid Kuala. Masjid Ridwania. Dia datang belajar, masuk bab itu. Baru dia tahu, dulu aku wakil kat seorang ni, lepas tu aku ada pengsan. Macam mana lepas tu wakil itu terus berjalan, anak aku terus nikah, macam mana nak buat? Nikah itu terbatal, mesti dinikahkan semula. Tapi macam saya cakap tadi, hubungan dia daripada tempoh itu sampai 5 tahun tu, dia dikira watik syubhah. Jika ada anak pun, anak itu anak yang sah taraf. Dia bukan anak zina. Bukan. Walaupun nanti surat nikah keluar balik yang baru, tarikh yang baru, tapi dia kena pergi ke mahkamah buat permohonan tempoh itu, anak itu adalah anak watik syubhah, anak sah taraf. Ini contohlah. Contoh. Kerana apa? Kerana dia apa nama ni? Pitam. Koma. Koma samalah. Koma, pitam, gila, dia maknanya akalnya hilang. Maksudnya dia ketika itu dia tak ada, maknanya akal tak berfungsi. Dia bukan tidur, tidur lain. Ataupun dia gila, gila sekejap. Gila. Sama. Dia gila baik. Pun sama. Ataupun orang yang bankrupt. Orang yang bankrupt. Ini urusan harta lah. Orang bankrupt tak boleh mewakilkan urusan harta, melainkan bagi tujuan-tujuan yang daruri sahaja. Yang ini perkara-perkara yang melibatkan kehidupan. Maksudnya dia perlu. Daruri. Tapi ramai orang ingat
hukum bankrupt ni hukum dunia saja. Ramai orang ingat begitu. Sebab tu dia bankrupt tapi dia berniaga macam biasa je. Guna nama orang lain. Dia melakukan urus niaga macam biasa. Hakikatnya orang bankrupt tidak sah berurus niaga, tidak sah berjual beli, tidak sah mewakilkan orang lain pada urusan jual beli. Tidak sah. Ini dari sudut hukum syarak, dia bukan sudut undang-undang dunia sahaja. Sama juga orang selalu confuse, dia kata, "Ustaz, saya jamin orang tu untuk hutang. Saya jadi penjamin je." Ha, penjamin je. Tapi bila dia tak bayar, bank cari saya, "Ustaz, saya kena bayar." Nanya betul. Saya jawab, hukumnya tak ada nanya. Dari segi hukum dunia pun dikira sama, hukum syarak pun dia tak nanya. Sebab kita sendiri yang tanda tangan atau bersetuju untuk menjamin orang itu. Menjamin ini maknanya kita yang akan bertanggungjawab jika apa-apa yang berlaku ataupun yang tidak dilakukan oleh orang yang kita jamin. Lepas tu mahkamah pun bila kita apa nama ni ada kes-kes, kadang-kadang mahkamah dikenaki di membayar sejumlah jaminan dengan seorang penjamin. Sama juga penjamin tu kerja dia apa? Penjamin tu memastikan si tertuduh ni hadir ke mahkamah bila dibicarakan. Itu tugas dia. Jadi penjamin ni dia bukan, maksudnya kalau dia kena ambil tindakan itu tak dikira sebagai nanya. Itu memang atas ke apa, persetujuan dia. Jadi kalau tak nak nanya, jangan jadi penjamin. Baik, sebab dia adalah pilihan, dia bukan wajib. Dia adalah pilihan. Baik. Dan lagi terfasah wakalah dengan hilang milik mewakil pada barang. Milik mewakil, hilang milik mewakil. Mewakil ni orang yang mewakil pada barang yang diwakilkan untuk dijual. Maknanya dia suruh jual tapi barang tu dah hilang. Hilang pada siapa? Pada mewakil, pada orang yang suruh jual. Saya suruh jual air ni tapi air pun dah tak ada, saya dah minum habis, contoh. Jadi terbatal lah juga, maknanya nak jual apa, benda dah tak ada. Atau hilang manfaatnya daripada barang itu, seperti diwakafnya atau disewakan kepada orang lain. Manfaat hilang, manfaat dah tak ada. Maksudnya manfaat itu sudah diambil oleh orang lain. Rumah itu telah disewa kepada orang lain, bagi contoh. Maknanya manfaatnya, sewa ni apa beza tuan-tuan? Jual beli dengan sewa. Jual beli ni kita jual ain barang. Jual barang, ain. Ain ni maknanya zat barang tu. Barang itu sendiri kita jual. Tapi kalau sewa ni, kita apa? Kita akad memberi guna manfaat pada barang. Memberi guna manfaat pada barang. Maka sewa dengan pinjam apa beza? Beza pinjam dengan sewa, sama juga memberi guna manfaat, tapi pinjam ni free, sewa kena bayar. Contohlah tuan-tuan, aku adalah orang buat pinjam rumah mereka semalam, pinjam rumah. Orang tak adalah buat, tapi kalau buat, contohlah pinjam rumah, boleh? Boleh. Pinjam rumah, pinjam nak duduk. Tapi selalu orang sebut tumpang lah, tumpang apa? Tumpang tidur. Tumpang tidur ni sebenarnya pinjam. Pinjam. Bab yang akan kita bincangkan selepas ni ya. Al-Ariyah. Pahaya lah kot kalau tak dan.
pinjam. Tapi kalau kita bayar, kalau kita bayar, kita duduk satu malam bayar dia 100, itu sewa. Itu sewa ya. Tak kira lah homestay ke, rumah tumpangan ke, tak kira lah apa nama dia, tapi bila kita bayar itu sewa. Ha, itu beza dia kan. Antara sewa, pinjam dengan jual beli. Ya, baik. Demikian juga dengan sengaja mewakil ingkarkan wakalahnya. Mewakil, pemberi wakil ingkarkan wakalahnya itu dengan tiada sebab. Tapi tidak terfasah jika ingkar dengan terlupa atau kerana hendak melindungkan hal itu daripada orang yang zalim. Maka kalau ada sebab yang munasabah, dia mengingkari. Apa contoh mewakil ingkar wakalah? Dia mewakilkan kepada si A, mewakilkan kepada B. A mewakil, B wakil. Janjinya kalau dah buat separuh, dia akan bayar upah separuh, contohnya lah. Ini bila dah buat separuh, dia buat-buat lupa, tak bayar, tak bagi apa. Ini contoh lah. Tapi kalau dia memang terlupa, itu tidaklah menyebabkan terbatal. Tapi kalau saja buat-buat lupa, ialah selalu orang kita ni, termasuk kita lah, mudah-mudahan kita tidak lah, bab nak bayar duit ni selalu terlupa. Bila nak bayar je terlupa, terlupa hak orang. Bila kita nak minta duit, laju je, ingat aja ya. Selalu gitulah. Baik. Sekiranya berlaku perselisihan antara wakil dan muwakil, mana dua-dua pihak ni berlaku perselisihan. Perselisihan apa? Yang pertama, berselisih dalam soal wakalah. Umpama berkata wakil, anda sudah mewakilkan saya. Awak dah wakil lah kepada saya. Kata mewakil, tidak, saya tak wakilkan anda. Belum. Kata kawan tu lah ya. Okay. Yang kedua, berselisih tentang sirah wakalah, perkataan yang disebut. Seperti kata wakil, anda sudah wakilkan saya jual barang itu dengan bertangguh atau dibeli dengan harga 20 dinar. Kata mewakil, tidak, saya wakilkan anda jual tunai. Saya tak suruh jual hutang, saya suruh jual cash. Ini cerita zaman dulu lah, jenis wakil tak bertulis. Sebab tu kalau sekarang ni, kalau berniaga lah, buat wakil, buat secara bertulis. Jangan biar tak bertulis, susah. Atau dia kata harga 10 dinar. Hukumnya pada kedua-dua masalah ini, dibenarkan cakap mewakil dengan sumpahnya. Sumpah tu sebagai penguat. Sebab apa dibenarkan cakap mewakil? Kerana asal pada mewakilkan itu adalah mewakil. Maka kalam atau cakap orang yang asal empunya kepada benda itu, cakap dia yang akan didahulukan. Contoh, kalau berselisih suami dan isteri, isteri kata suami ceraikan dia, suami kata tak, dia tak ceraikan. Ini ceritanya tak ada saksi lah, tak ada saksi. Isteri kata suami ceraikan dia, suami kata tak, saya tak pernah ceraikan dia. Dalam hal ni, cakap siapa didahulukan? Tuan-tuan, kalau tanya lelaki, cakap suami ustaz. Tanya muslimat belakang, cakap isteri. Ini kena ikut kaedah. Ikut kaedah apa? Kena kaedah al-istishab, kaedah asal. Asal sesuatu, al-aslu baqa' makana ala makana. Jadi asal kepada lafaz
Cerai itu daripada mulut siapa? Mulut suami. Maka kalau bertelikah hal cerai, hal lafaz cerai, cakap suami didahulukan. Melainkan jika isteri mendatangkan bukti, kan? Al-yakinu la yuzalu bisyak. Yang yakin itu, yakin itu makna kembali kepada yang asal. Tapi kalau mereka berselisih pula pada hal berkenaan dengan apa? Tempoh iddah isteri. Nama ni, okey, bercerai. Lepas tu dah lama-lama, entah macam mana, bincang-bincang, nak baik balik. Datang pejabat agama, suami kata, "Ustaz, setahu saya isteri saya ni masih lagi dalam iddah." Isteri dia kata, "Tak. Tak ustaz, saya dah habis iddah dah. Dah habis iddah dah ustaz. Iddah saya sekian-sekian." "Eh tak," suami kata, "dulu biasa gini. Dalam hal iddah dipakai cakap suami ke cakap isteri?" Tuan-tuan dah tahu dah. Dalam hal iddah tentulah dipakai cakap isteri, sebab haid itu datangnya pada isteri. Samalah dalam kes ni, bila orang yang mewakil dengan wakil itu bertelagah, "Eh sudah wakil, eh belum, sudah belum." Maka yang asal yang dia ambil kira, orang yang asal melafaz itu. Dia kalau dia kata tak, maka cakap dia yang dipakai dan disuruh sumpah untuk menguatkan menguatkan hujah penafian dia itu. Ya. Itu dipanggil kaedah, kaedah fiqh, apa nama ni, al-yakinu ala la yuzalu bisyak, ataupun kaedah al-istisab, al-aslu baqa'. Banyak, al-aslu ni banyak, al-aslu bara'atu zimmah, asal seseorang tidak berdosa sehingga dia dibuktikan, kan? Contohlah. Baik, jadi dalam hal ni maka dipakai cakap mewakil. Yang ketiga, berselisih tentang binasa harga. Seperti wakil berkata, "Saya sudah terima harga barang itu tetapi binasa dalam tangan saya." Maknanya hilang ke apa sebagainya. Ini wakil cakap, wakil yang cakap. "Dan mewakil tidak percaya yang dia sudah terima harga itu daripada pembeli, hukumnya dibenarkan cakap mewakil dengan sumpahnya. Itu pun syaratnya bahawa perselisihan itu berlaku selepas barang jualan telah diserahkan kepada pembeli. Adapun jika belum diserahkan kepadanya, hukumnya dibenarkan cakap wakil dengan sumpahnya." Kan? Yang ini pula, kes ni macam mana pula? Kes ni, si penjual tu, si wakil tu, dia kata dia dah jual barang, duit dah dapat, tapi hilang, dia kata. Duit hilang. Duit hilang. Ini ceritanya, kalau boleh ditanya kepada orang yang membeli tu mudahlah. Ini ceritanya, kalau boleh ditanya kepada orang membeli, mudah. Tanyalah balik orang membeli tu, sudah bayar ke belum? Tapi ini tak boleh nak tanya lah ni. Baik. Itu pun, okey. Pertama, diterima cakap mewakil. Mewakil kata, tak. Aku tak percaya duit tu kamu dah dapat dengan sumpah. Syaratnya perselisihan itu berlaku selepas barang jualan telah diserah kepada pembeli. Maknanya memang barang tu dah diserah, tapi dia kata duit dia dah hilang. Tapi kalau barang tu belum diserah, barang tu masih ada, kan? Maka dipakai cakap orang yang wakil tadi. Sebab apa? Sebab barang masih wujud. Barang itu masih
masih wujud. Tapi saya ada sedikit perbezaan pendapat saya berbanding dengan kitab ni. Kalau ikutkan pada kaedah tadi, sama ada duit tu tangan dia, duit tu pada tangan dia, maknanya kalau kita tengok kaedah asal tadi, maknanya duit itu bukan pada tangan mewakil, pada tangan wakil. Maka apa-apa yang dikatakan oleh wakil, kata dia lebih diutamakan. Tapi dengan sumpah, plus sumpah. Maknanya kalau dia kata duit tu hilang, dipakai cakap dia hilang, tapi dengan sumpah. Sumpah tu tujuannya untuk apa? Supaya tidaklah dia bermudah-mudah menipu, kan. Tapi kalau zaman apa nama ni sekarang, kalau dia mengaku hilang dan sebagainya, kena buat report polis, kan? Buat report polis. Kalau report polis, kalau dia nipu, biasanya polis boleh trace. Banyak kes ya, polis dapat trace berlaku report palsu, aduan palsu. Dia kabur duit hilang, sebenarnya dia songlap, kan? Biasanya polis boleh trace ya. Tapi dia bukanlah semudah itu boleh dia kata hilang lepas tu dia benda ni tentulah kena di siasat ya. Tapi dari segi kaedah tadi, siapa yang pegang benda tu, maknanya kata-kata dia lah yang lebih didahulukan. Macam mana mewakil nak dipakai cakapnya, sedangkan duit tu bukan di tangan dia, duit tu di tangan wakil. Cuma kena siasat lah. Tanyalah pada orang yang membeli, udah bayar ke belum. Kalau dia kata udah, betul tu, itu bukti. Kalau dia kata belum, pun bukti. Kalau tak dapat diketahui, ya. Dia ada beza tuan-tuan ya. Dia ada beza antara udah bayar ke belum, udah bayar ke belum. Kalau udah bayar ke belum, asalnya belum. Al-aslu adam, asal tiada. Bayar ke belum? Bayar ke belum? Bayar ke belum? Ini was-was lah. Tak tahu. Bayar ke belum? Asalnya belum. Udah ambil semayang ke belum? Udah ambil semayang ke belum? Udah ambil semayang ke belum? Asalnya belum. Udah ambil semayang, lepas tu batal ke belum? Batal ke belum? Udah batal ke wuduk tadi ke tidak? Dah ambil dah wuduk ni, lepas tu duduk semayang macam ni, batal ke tidak? Batal ke tidak? Batal ke tidak? Maka nak pakai yang mana tuan-tuan? Batal? Belum. Sebab apa belum? Ada orang lain nak jawab lain? Belum ke batal? Tak berani. Jawab tu betul. Jawabnya belum batal. Sebab apa belum batal? Sebab asal kepada batal atau belum tadi, asalnya belum, kan? Sebab dia dah wuduk, asalnya belum batal. Batal itu benda mendatang. Jadi kalau ada benda asal dengan benda mendatang, yang asal tu yang dia ambil kira. Ini kaedah ni kita ambil, kita selalu amal juga untuk rakaat solat. 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. Nak pakai yang mana tuan-tuan? Yang pakai mana? Pakai dua lah. Sebab asal antara 2-3 tu dua. Nah, dua tu confirm dah, tiga belum. Belum tentu. Ya. Boleh jadi kita dah buat, boleh jadi belum. Ya. Jadi kalau dibahaskan orang tu dah bayar ke belum, maknanya kalau was-was,
dikira belum. Kalau dibincang tadi, dia dah bayar, jelas dah, dia dah bayar. Dia dah bayar. Okey. Sekarang masalah dia apa? Masalahnya si wakil kata duit tu dah udah hilang. Kan? Udah hilang. Jadi dalam kes ni bila dia mengatakan duit tu dah hilang, dia mesti buktikan tidak ada unsur kecuaian. Ini dia kes lain sikit. Okay. Al-bayyinatu alal mudda'i. Apa pembuktian hendaklah dibawa atau diberi oleh orang yang mendakwa sesuatu. Jadi dalam kes ni siapa yang mendakwa? Yang mendakwa tu adalah wakil. Apa dakwaan dia? Dakwaan dia duit dah hilang. Dakwaan dia, dia mendakwa bahawa duit dia, duit tu sudah hilang. Maka atas dia lah tanggungjawab untuk membuktikan. Salah satu daripada kaedah bukti dalam Islam adalah sumpah. Betul. Tapi kena sumpah depan hakim lah, bukan sumpah dekat kedai kopi. Kena sumpah depan hakim. Itu salah satu daripada kaedah lah. Setelah tak dapat membuktikan benda lain-lain, yang lain. Baik. Yang keempat, berselisih tentang piutang ingkar. Seperti mewakil beri kepada wakil wang, dia bagi duit dekat wakil, minta bayarkan hutangnya kepada si Polan. A bagi dekat B, ni tolong bayar hutang aku dekat C. A bagi dekat B untuk bayar hutang dekat C. Kemudian wakil berkata, saya sudah bayarkan hutang itu kepadanya. Tiba-tiba piutang atau orang yang patut diberi bayar hutang tu kata dia tak ada bayar. Hukumnya dibenarkan cakap piutang dengan sumpahnya. Asal tiada dibayar, setelah dia bersumpah itu tertanggung atas mewakil. Sebab apa diterima cakap C? Dalam kes ni A bagi dekat B, suruh bayar dekat C. B kata dah bayar, C kata belum. Pasal apa dipakai cakap C? Kita bincang kaedah tadi tuan-tuan. Pasal apa dipakai cakap C? Sebab asal kepada membayar hutang itu belum. Kan? Di antara belum bayar dengan dah bayar, yang mana dulu? Belum bayar lah dulu. Hutang tu, ini dah bayar ke belum? Dah bayar ke belum? Dah bayar ke belum? Yang mana yang asal? Belum lah. Jadi kalau berlaku perselisihan macam ni, belum bayar itu yang dipakai cakapnya. Gitulah kaedah ni. Dia kan boleh senang-senang aja mengaku dah bayar. Tapi sekarang ni senang, pakai resit lah kaedah. Pakailah ada tulisan. Sekiranya tapi maknanya jika belum dibayar kan, maknanya si mewakil dia masih lagi bertanggungjawab untuk membayar hutang C. Macam mana dia nak dapat balik dengan B, itu urusan dia dengan B. Dia tak boleh pula cakap dekat C, macam inilah dia tak bayar, kamu pergi tuntut dekat B, kamu pergi ambil duit dekat B. Itu tak boleh. Dia pula berlepas tangan, tak boleh. Itu bukan kerja C. C tak ada kerja pula nak pergi nuntut hutang dia dekat B. Sebab yang berhutang dengan dia A. Tuan-tuan faham eh? Orang kita selalu apa itu, dia nak ambil mudah. Kawan aku tu, dia tu hutang aku dulu lama tak bayar. Aku berhutang kamu, kamu pergi minta kat dia je lah. Ewah. Kita tak boleh dapat hutang kawan tu, senang-senang kita suruh orang tu pergi ambil dekat orang tu. Kawan tu
Kalau dia dah bayar kat kita, lama dah dia bayar. Kan? Masalah dia pun jenis tak nak bayar. Tak boleh main pasing-pasing. Melainkan dengan redha pihak-pihak. Pihak-pihak redha baru boleh. Hiwalah dalam bab hiwalah. Pindah hutang. Jika mewakil atau tuan punya barang. Ada 4 minit. Ada 4 minit. Atau pemodal menuntut kembali barang yang diwakilkan atau barang yang diamanahkan kepada pemegang amanah, atau ahli syar minta balik syarnya, atau malik tuan punya modal minta balik daripada amil yang menjalankan perniagaan, tidak harus mereka berkata kami tidak hendak mengulangkan kembali melainkan dengan disaksikan terlebih dahulu, kerana tiada dikehendakkan begitu, sebab hukumnya dalam tuntutan itu dibenarkan cakap tuan punya dengan sumpah saja. Dia dah tak ada. Dia dah batalkan perwakilan dia. Dia dah minta balik, selesai, habis. Tak ada pula syarat-syarat lain. Oh, dengan syarat kena ada saksi dan sebagainya. Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka ni adalah pemilik. Tapi macam saya cakap tadilah, kalau berdasarkan zaman ini, benda tu ada agreement. Agreement tu ada tempoh dan sebagainya. Yang itu dia tak boleh main batal suka-suka hati lah. An-nasu ala syurutihim. Manusia ni dipegang pada perjanjian. Pada perjanjian. Baik. Yang keenam, orang yang merampas barang orang dan tiap-tiap orang yang tidak dibenarkan cakapnya mengatakan ia telah memulangkan balik barang orang dengan sumpahnya, seperti pemegang gadai, penyewa barang orang dan mereka yang meminjam barang orang, mereka itu harus melambatkan pulang barang yang ada dalam tangannya supaya disaksikan terlebih dahulu, kerana keadaannya itu tidak cukup dengan sumpah. Ini lain sikit. Sebab apa? Sebab mereka ni pemegang gadai barang di gadai, ataupun penyewa barang orang, ataupun orang yang minjam barang orang, bila nak disuruh pulangkan balik, nak dipulangkan balik, ketika itu diperlukan saksi. Supaya apa? Supaya tidak berlaku perselisihan. Dah pulang ke belum? Dah pulang ke belum? Saksi itu penting. Dalam kes ni. Sebab yang tadi tu kes dia apa? Kes tadi tuan punya yang minta. Ini kes memang tuan punya tu minta, tapi barang itu barang yang dipegang oleh, sebagai contohnya orang yang beri hutang. Dia pegang apa nama ni? Pemegang gadai. Maka bila dia nak pulangkan balik barang tu, mestilah ada saksi. Supaya apa? Tidak ada tuntutan balik selepas itu. Tidak nanti kata, belum pulang lagi. Kan? Kaedah asal nanti, belum pulang. Dia pakai sumpah, ajam. Baik, yang terakhir, jika seorang mendakwa mengaku ia wakil menerima barang yang ada pada Zaid, hukumnya tidak wajib Zaid mengulangkan balik barang itu kepadanya, melainkan hendaklah ada saksi menangkan wakalahnya itu. Kerana boleh jadi mewakil engkar, tidak mengaku ada berwakil. Maksudnya jika ada orang datang kepada kita, dia mengaku dia tu wakil. Bukan boleh dengar terus-terus, terus percaya, tak. Mesti pastikan dulu betul ke dia ni wakil kepada orang yang dia sebut. Kalau zaman sekarang pun senang. Kalau zaman sekarang dia wakil syarikat ke apa, dia ada kad dia, dia ada name tag dia, kan? Dia ada apa sebagainya, dia kata saya nama sekian-sekian wakil kepada syarikat sekian-sekian, wakil kepada orang. Itu mudah. Jadi sebab itu zaman sekarang ni menggunakan dokumen dan sebagainya itu, itu lebih aula, lebih afdal untuk kita dalam urusan seharian. Sebab itu adalah sebagai petunjuk kepada benar atau tidak dakwaan seseorang. Itu pun kadang-kadang orang tipu lagi. IC pun kadang-kadang orang tipu. Berlaku kes tuan-tuan. Berlaku kes dia nikah guna IC orang lain. Dia nikah guna IC orang lain. Jadi masa akad nikah tu sebut nama orang lain. Nama orang yang kat IC tu. Berlakulah, ini cerita lama lah berlaku. Bayangkan kan, tara IC tu
Sebab ialah kita ada kelemahan kita di macam bank bawa IC tu, dia kena tamprin sekali kan. Di pejabat agama dia tak ada tamprin tu kan. Tengok IC, tengok ni muka pula lebih kurang je, kira yalah. Rupanya orang lain punya IC, kemudian baru trace. Orang tu ngamuk, tiba-tiba dia dah kahwin. Ini contohlah kan. Jadi semua ni, dokumen-dokumen ni penting ni, terutama pada zaman ini. Wallahu alam, habis selesai. Silakan tuan, nak azan silakan. Lepas tu saya tanya kalau ada soalan. Kalau ada soalan kita sambung sikit, kalau tak ada kita tutup lah. Silakan azan. Ya tuan, ada apa-apa soalan? Ya. Jap-jap. Ha, tu. Ya. 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 Suami kata soalannya, suami kata dia baru cerai sekali.
Isteri kata dah 3 kali. Ya. Sama juga macam tadi, cakap untuk cakap suami itu didahulukan dengan sumpah. Melainkan jika isteri boleh datangkan bukti. Sama ada saksi, ada surat atau ada apa. Contohlah suami itu kata dia terlupa, dia tak ingat. Ha, kan? Dia mati-mati dia, tapi isteri kalau ada bukti boleh. Kalau tidak, dibenarkan cakap suami tadi dengan sumpah. Sebab macam kata tadi, asal pada lafaz cerai itu bermula daripada suami, ya. Wallahu a'lam. Ya. Cikgu. Ya, hutang. Menulis, ya. Ya, ya. Ya, betul. Sebenarnya menulis hutang pun dia tidak hukumnya wajib. Ulama sebut dalam ayat itu Allah Taala perintah tu, ayat itu menunjukkan kepada digalakkan. Menunjukkan kepada sunat. Jadi dalam hal wakalah ni pun memang tak dibincang apakah menulis itu apa nama ni, wajib ke apa hukumnya. Tapi macam saya sebut juga tadi, dalam urusan kita, dalam urusan-urusan perniagaan apa sebagainya, wakil ke sebagainya, memang afdal kita menulis. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh. Faktubuh ni dikiaskan pada semua jenis akad-akad yang kita buat. Bukan sekadar hutang sahaja. Ya. Maknanya dikiaskan pada semua jenis-jenis akad-akad yang lain kita buat supaya tidak timbul masalah. Ya. Zaman ini bahkan lebih ketat lagi sebenarnya, selebih aula lah untuk kita menulis jenis-jenis wakalah ini. Ya. Tapi dia tidaklah, walaupun Allah Ta'ala sebut pada bab hutang ayat Quran tadi, iza tadayantum bidainin ila ajalin musamma, jika kamu berhutang, ya, dengan satu hutang pada satu tempoh tertentu, faktubuh, hendaklah kamu tulis. Tapi fa dalam ayat ini, fa ni memang boleh membawa makna lil wujub, kepada wajib. Tapi para ulama fiqah melihatnya dengan maksud galakkan, digalakkan. Wallahu a'lam. Dan dikiaskan, para malik dikiaskan juga pada perkara-perkara yang lain yang bersifat apa nama ni, yang bersifat akad juga. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tak ada. Alhamdulillah. Semoga kita bertemu lagi pada pertemuan kita yang akan datang selepas raya lah kot, insyaAllah. Ya. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diberikan kemudahan kepada kita beramal dengan lebih baik pada bulan Ramadan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wasallam ajmain. Allahumma zinnana. Allahumma zinna iman fa'na bima alam tanawa yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli halak. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته